jual pulsa habisnya belum ada. Pagi ngantri ada banyak. Kirain isi pulsa nggak tuh isi pertama. Kalah cepat. Ngantuk nih. Dua lebaran belum tidur. Cai buka dulu. Hati-hati. Hati kenapa? Jangan sampai nanti kita dituduh maling. Jangan ngindik-ngindik. Biasa aja. Gua deg-degan takut ketahuan. Makanya biasa aja. Tahu-tahu ada yang ngikutin gimana? Hah? Kalau ada yang ngikutin gimana? Ya bilang aja, udah nggak muat mobilnya gitu. Kira naik bus. Lu lah pakai kupluk sih. Lah ini hasil curian juga ini kupluk supaya gua nggak dikenalin sama orang-orang. Eh, kalau situ pakai kupluk, ntar orang bilang, bang pilanya mana gitu. Halo. Konter pulsa emang ayo tuh. Gua lihat kaget gua di katanya tidur. Emang jahil jadi orang. Nih. Koplok. Koplok. Koplok koplok apa yang kalau pagi-pagi bisa bersuara? Mana ada koplok yang pagi bisa bersuara? Ada. Ayam, ayam. Kup kup kup. Lah nggak jadi deh. Lagi yang bisa dijawab. Oh kan ikut campur aja lu kan tidur. Hewan, hewan apa yang hati-hati? Hewan apaan? Unta. Kok unta? Utam unta kama gaging. Kecamatan. Hewan apa yang kurang ajar? Hah? Hewan apa bang? Hewan apa? Apa? Yang, hewan apa yang kurang ajar? Gue dong, tebangan. Enggak, lu tidur, lu tidur. Kutu. Ah, apaan bang? Hewan, hewan kutu, weh. Hah? Yang enggak, yang gua. Kan gua nanya. Gua yang nanya, lu yang jawab. Kenapa lu tanya sama dia? Dia nanya. Enggak perlu. Burung apa? Burung, tuh, burung apa bang? Bang. Lah tadi kan gua nembak. Burung apa? Burung apaan? Lo ngapain ngajak-ngajak dia sih? Nggak ngajak, udah dia aja yang... Nih, hasil rampokan gua. Ah, belagu lo. Rumah mewah gua rampok. Barang-barang yang berhasil gua bawa. Rumah apaan? Duduk. Ya. Rumah mewah apaan? Ini malah alat perabotan. Duh. Rumah mewahnya lagi dibangun. Makanya... Makanya rumahnya, Pak Sian. Rumahnya lagi dibangun. Jadi, lu malah main jot-jotan. Bangun, kok nggak jatuh sih? Ada apa sih? Hahaha.
dua, Pak. Gatuh sendiri ya. Itulah. Gue berkali-kali kaki jatuh. Orang kalau jujur gitu dilindungi terus. Ah, apaan? Nih. Lu hasil kecil enggak kelihatan. Kecil enggak kelihatan. Ah, semut. Itu orang kan ceritanya tidur. Kecil. Kenapa lu ikut-ikut tebak-tebakan sih? Kecil enggak kelihatan. Semut. Berarti kutu, masih ngeliat. Kutu. Berarti masih ngeliat dong. Apaan? Ya enggak kelihatan, enggak tahu. Apaan lagi tebakannya? Enggak ada. Ada. Lu hasil rampokan lu apa? Lumayan. Tuh. Kalau orang punya dedikasi tinggi. Tuh, orang pintar. Tuh, baju sekolah. Tuh, celana sekolah. Biar pintar. Lu ngerampok konveksi. Yaudah ya, kita Tuh orangnya lagi tidur, kita colong motornya. Ah, jangan. Hah? Mendingan no aja. Ya, motor juga kan. Hacim! Semen kali. Ayo, boncengin. Cepetan. Ngapain sih? Kan motornya itu. Motornya itu. Ngapain duduk di sini lampu menyitater? Gue yang dorong ya. Ya. Jangan dinyalain. Iya. Astagfirullahaladzim. Bentar, Pak. Ini cerita enggak kelar. Saya udah deg-degan, Pak. La ilaha illallah. Perasaan enggak ulang tahun. Ceritanya kita lagi ngambil motor lu, lu cegat. Pura-pura lagi ngigo. Dia yang manggil. Hei, gitu. Ngapain? Hei. Kan lu manggil gua. Situ lagi tidur. Hei. Bukan situ. Hei. Yang mana nih? Situ. Iya, saya nyolek yang mana? Situ enggak usah nyolek, kita yang nyolek. Hei. Gitu. Lu nyolek dia tapi mata lu ke gua. Hei. Sono. Hei. Nah, gitu. Hei. Enggak, lu mata lu ke sini. Muka lu ke sini. Saya titip ya. Saya mau jemput istrinya Pak Ajis, ya. Titip. Yang ada saya mau jemput istri saya. Bukan jemput istri saya. Mau ngapain? Saya mau jemput istri saya. Nah, itu. Panggilannya Bu Aji. Ya, titip. Iya. Ya? Iya. Titip pakai. Iya. Puasa cuma setan doang lu dilepas. Ngapain lu pegang ini ya? Tolong di depan tanemin beringin. Udah, ya. Dia ngomong begini kayak kasino malah. Ini gimana? Ini Inyong udah kasih taunya dia maling. Iya, Don.
gede Don. Bilang, kamu maling ya? Dilaporin polisi aja, inyong laporin polisi nih ya. Saya bukan maling tuh, saya bukan maling. Eh, di mana-mana maling tuh kagak ngaku, kenapa ini? Masa pas banget ada bajunya begini. Ntar dulu, sebentar. Gua gak ada masalah. Ini ngapain deh nongkrong di sini, ngapain? Iya. Ini pasti Koe. Koe mau maling kan? Motornya mau ngelahirin. Motor ngelahirin. Udah ini kelihatan nih. Udah gak usah bohong sama Inyong. Bilang ini mau maling. Laporin polisi, digerebek sama warga. Istrinya orang Manado ya? Bo. Kalau ngomong begini bukan Manado dong. Udah kelihatan Medan. Saya nggak maling, Pak. Siapa? Saya kan lagi jalan. Iya. Ketemu dia. Di sini, ngapain ikut yuk, gitu. Oh, berarti ini malingnya? Ya. Berarti ini dia nih. Dia yang maling. Dia. Coba, jelasin. Coba. Jelasin. Kalau emang bukan maling, kasih tahu kita siapa kamu itu. Jadi begini. Biasa aja. Saya ini petugas kebersihan di sini, Pak. Pak, petugas kebersihan. Bohong. Bohong, tuh temennya sendiri aja bilang bohong. Kalau lu ketok lagi nih. Kalau emang sampai yang beneran orang tukang kebersihan, coba ini nyapu. Coba nyapu. Ini ngepel, coba. Iya. Tapi kalau dari fisiknya selain bisa ngepel, bisa nyapu, juga bisa ini loh, guling-gulingan. Guling-gulingan, Pak. Iya. Coba. Bisa guling-guling. Ini saya lihat-lihat dari mukanya juga bisa salto. Salto, Pak. Bisa salto. Iya. Ini pasti bisa salto. Ya, bisa salto. Yakin. Salto. Iya. Mengang. Tapi kalau dari fisik, kelihatannya dia kuat sit up. Ya. Sit up. Bisa dia. Ya. Sekalian ada enggak lompat api sekalian? Tapi Pak, ya. Setahu saya kalau dia ini di Karang Taruna ini pelatih, Pak. Oh, pelatih. Penari, Pak. Oh, penari ya. Coba. Penari, coba cepet tahu coba. Contohin nama Inyong. Waspadalah. Ya. Beginilah aksi maling motor yang digagalkan oleh emak-emak. Kakek-kakek pun bisa. Maaf, Pak. Ngelawak di sebelah sana lagi katanya.